karena merasa dapat kemudahan. Akhirnya ketika ada kesulitan kayak gitu, ya udahlah solusinya ke situ-situ lagi. Karena kebiasaan buruk itu dipelihara, ada apa istilahnya, ada mentoknya juga gitu. Nah, ketika dalam situasi mentok itu keteteran, akhirnya gali lubang tutup lubang lah gitu. Ya karena aku udah merasakan dampak destruktifnya ya, mental gitu. Kemudian hubungan pertemanan juga beberapa orang ada yang menyingkir gitu, menjauh. Ini tuh udah bilang mau bayar tadi jam 2, kenapa dibikinin grup? Dari jam 11 gue udah bilang, gue jam 2 gue bayar. Lu dari kemarin juga ya, lu minta dari jam 2 ke jam 4, gue kasih tuh lu ya. Hah? Lu dari kemarin minta jam 2, jam 4 ya. Sampai sekarang telat lu berapa hari, gue tanya sama lu. Ya kan perlu saya pelunasan udah lama, kenapa baru lagi sekarang? Bayar. Mulut tuh kencengan, mulut tuh bayar. Seorang narasumber usianya masih 18 tahun ketika pertama kali meminjam di jasa pinjol ilegal. Usianya sekarang 20 tahun, dan ia telah meminjam ke 8 layanan pinjol. 30% diantaranya ilegal. Alasannya sederhana, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi ia kemudian terjebak dan terpaksa gali lubang tutup lubang. Pinjam di satu pinjol untuk bayar pinjol lainnya, begitu seterusnya hingga total pinjamannya capai 55 juta. Demi menutup pinjaman itu yang baru terbayar 10 juta, ia kerja lebih dari 12 jam setiap hari. Ia juga harus menjual barang-barang berharga. Ayu hanya satu dari sekian banyak anak muda yang terlanjur jatuh ke jerat pinjol. Ada Ali, misalnya, yang mengaku sempat ketagihan mengakses pinjaman online. Ada juga Ilham, korban pinjol akibat penyalahgunaan data pribadi. Apa yang jadi kesamaan mereka? Sama-sama masih berusia muda. Saya meminjamkan uang kepada orang, kemudian di kantor dulu dijanjikan kenaikan gaji setelah sekian bulan gitu. Nah makanya ketika menjelang, saya udah optimis di tanggal sekian dapat uang. Kebiasaan buruk itu dipelihara, ada apa istilahnya, ada mentoknya juga gitu. Nah, ketika dalam situasi mentok itu keteteran, sampai ketika atasanku tahu gitu, dia kan kaget. Maksudnya uang sebanyak itu kamu gunakan apa, karena nggak kelihatan. Menghitung nggak sih mas berapa kali gitu dari pertama kali sampai yang paling terbaru tuh berapa? Ada yang terakhir itu memang yang menjengkelkan. Aku ditagih, udah aku bayar. Ternyata masih ada, jadi si debt collector itu kan kadang menjanjikan seperti ini. Anda bayar sekarang, dapat potongan, sekian gitu. Nah udah, aku bayar dengan potongan. Tapi kemudian, beberapa waktu kemudian itu ada orang lagi, DC-nya berbeda, bilang bahwa aku masih punya utang, selisihnya sekian gitu. Jadi aku waktu itu mau bikin NPWP online. Dan aku search aja di Google, dan emang salahnya aku langsung klik aja itu websitenya. Jadi di prosedurnya itu seperti biasa, ada nama, alamat, dan data-data penting lainnya termasuk KTP dan foto selfie. Aku baru sadar bulan awal bulan Mei ini, karena udah mulai ada beberapa oknum-oknum mereka yang udah mulai chat aku, udah mulai telepon aku. Dan di situ juga tertera kalau aku tuh melakukan pinjaman. Dan setelah itu saya sadar April kemarin itu saya baru memasukkan data-data penting saya ke website NPWP palsu itu.
Lalu di ketika Mei itu ketahuan tiba-tiba ada yang nagihin gitu ya. Itu berapa nominalnya? Nominal awalnya itu 500.000 dan aku nggak tahu berapa yang orang lain itu pinjam. Yang pasti aku diteror suruh bayar 500.000. 500.000. Dan itu sudah berapa kali tagihan? Penagihannya sudah berapa kali? Penagihan sih sudah banyak ya, Kak. Sudah banyak mulai dari SMS, telepon, WhatsApp. Itu udah mulai banyak dari debit kolektornya. Mereka menggunakan kata-kata yang kasar, yang pasti kata-kata mereka dengan ancaman bahwa mereka akan menyebarkan data saya ke lebih banyak pihak lagi. Kenapa sih pinjol begitu diminati? Salah satu alasannya karena kemudahan proses yang ditawarkan. Kira-kira begini, pinjol, utamanya yang ilegal, menawarkan syarat yang tak kelewat rumit. Kamu tinggal mengisi syarat administratif seperti nomor KTP hingga nomor handphone. Dan gak lama kemudian, cukup menghitung hari, pinjamanmu sudah cair. Persoalannya, kemudahan itu hanya terlihat di muka. Pinjol ilegal memberikan bunga yang tak masuk akal. Seorang narasumber mengatakan kepada kami bahwa ia meminjam 6 juta untuk 3 bulan. Yang cair 5,4 juta. Dan ia mesti mengembalikan 6,6 juta. Ini belum bicara soal pencurian data pribadi loh. Bagaimana bisa pinjol ini punya nomor kontak teman dan keluarga dekat jika tak mendapatkannya secara tanpa konsen? Keberadaan mereka seperti susah dibasmi. Sejak 2018, Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan 13 kementerian maupun lembaga telah menutup lebih dari 3.000 pinjol ilegal. Namun, seperti kata pepatah, mati satu, tumbuh seribu. Selain itu, metode penagihannya pun tak manusiawi. Para debt collector tak ragu menggunakan kata-kata kasar, ancaman, hingga meneror anggota keluarga si peminjam. Di penghujung 2018, LBH pernah membuka pos pengaduan pinjol. LBH Jakarta mengamini bahwa mayoritas pinjol menagih dengan cara yang enggak manusiawi. Kita buka pos pengaduan itu, kita di luar dugaan, kita dapat 1.330 gitu, ya. Dan karena kita dapat 1.330, otomatis tidak dapat kita tindak lanjuti satu-satu. Yang kita datang ke kita, yang ngadu 1.330 itu, mereka itu enggak, ternyata banyak juga yang berasal dari yang legal dalam tanda kutip itu tadi, legal atau terdaftar, berizin di OJK gitu. Jadi sebetulnya antara legal dan ilegal itu sama saja. Jangka waktunya kalau lewat gitu ya, kita nggak punya uang langsung ditagi. Kalau nggak bayar langsung dibikin WhatsApp group. Isinya teman kita dari SD sampai SMA, teman-teman lama yang nggak pernah ketemu udah 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Teman-teman TK gitu ya. Untuk orang-orang yang nggak biasa ada dalam tekanan gitu ya, itu sangat sangat menguras pikiran gitu ya. Akibatnya ya banyak yang kemudian merasa malu ya, merasa terdesak, dia pinjam dari yang satu, dia pinjam untuk menutupi dari yang lain itu dia pinjam lagi ya. Dia untuk kemudian karena kemudian duanya ini udah jatuh tempo, dia pinjam lagi dari yang lain sampai kemudian kita pernah waktu itu sampai 50. Oke, mungkin kita kembali lagi ke saat pos pengaduan masih dibuka ya Mas ya. Saat itu mayoritas pengadu gitu ya, atau mayoritas korban itu di usia berapa semester? Usia berapa? Cukup muda ya, itu rata-rata 20-30 gitu ya, rata-rata ya. 20-30-an gitu. Karena dia melek teknologi kan, umur segitu gitu. Jadi cukup muda sebetulnya. Menurut saya masalah ini bisa terjadi karena dua sisi ya. Di satu sisi karena sistem peminjamannya sendiri, dan kemudian di sisi lain juga konsumennya yang belum siap. Nah, tapi ternyata gen milenial ini belum mempunyai tujuan yang jelas sebetulnya mau meminjam itu untuk apa. Ya, jadi secara umum mereka itu punya indeks kesehatan keuangan yang rendah. Ya,
itu kalau dari riset salah satu bank terkenal itu 85% lebih itu kurang sehat gitu ya. Hari itu bisa dapat lebih dari 10 telepon teror gitu ya, yeah, dari pinjol itu. Nah, pernah nyoba untuk ngangkat kan sekali? Untuk angkat telepon sih nggak pernah. Karena sih saya tahu isinya cuma untuk menagih, untuk memaki-maki. Seperti itu, jadi saya nggak pernah nyoba untuk angkat. Ini gue udah bilang mau bayar tadi jam 2, kenapa dibikinin grup? Dari jam 11 gue udah bilang, gue jam 2 gue bayar. Lu dari kemarin juga ya, lu minta dari jam 2 ke jam 4, gue kasih tuh lu ya. Hah? Lu dari kemarin minta jam 2, jam 4 ya, sampai sekarang telat lu berapa hari, gue tanya sama lu. Masih gue respon, masih baik-baik coba. Kok begini caranya? Respon juga kalau nggak ada duitnya lu buat apa kalau nggak bayar? Gua tanya justru ini gue punya duit, gue udah ada duit, nah lu kok tiba-tiba mau. Aja deh, intinya lu mau bayar hari ini? Gue mau bayar, gue mau bayar. Udah gue bayar. Pinjaman online ini banyak ya masalahnya ya. Ada yang kemudian nggak pernah minjam, dia dapat transfer uang, ya. Ada yang sudah bayar tapi desk collectornya bilang, kamu belum bayar, gitu ya. Mereka protes, sudah bayar kok saya kok jadi masih ditagih, gitu ya. Mereka datengin kantornya nggak ada. Jadi ini masalahnya macam-macam, gitu ya. Dan termasuk yang tadi Mbak bilang juga, phishing itu kan dia mencuri data, ya, curi data, terus kemudian dia jadi namanya jadi peminjam tapi nggak peminjam. Makanya kemudian pengawasannya diperkuat gitu loh. Saya yang tadinya memang aktif di sosial media sekarang menjadi seperti antisosial. Saya seperti memaksakan diri untuk menghilang dari sosial media. Bukan untuk saya aja, tapi untuk teman-teman, untuk saudara, keluarga saya terdekat. Karena seluk-beluk mereka itu pasti akan meneror juga untuk teman-teman saya, keluarga saya. Berarti kurang lebih? Setahun kurang. Lu apa sih yang membuat Mas mengambil keputusan kalau sudah deh ini stop aja gitu? Ya karena aku udah merasakan dampak destruktifnya ya, mental gitu. Kemudian hubungan pertemanan juga beberapa orang ada yang menyingkir gitu, menjauh.